Dalam artian apa? Lek sampean penggemukan, sampean harus berpikir asal bahan yang digemukan dari mana. Kalau sampean tidak membuat sendiri, sampean berarti kan saya ketergantungan. Berarti harga pasar melonjak, berarti sampean yang dirugikan. Untungnya tahun berikut niku pakan mboten tumbas ngoten Pak niku. Untuk dijual nek ning gone sampean kan bisa dikondisikan. Tinggal kita kasih nutrisi tambahan utawa konsentrat. Ya halo sob, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Danata Channel, masih dalam dunia perwedusan. Ya kali ini Kang Egi lagi berada di salah satu pemilik supply bibit bur full blood ya, bur yang asli. Jadi untuk perkembangan peternakan bur khususnya di Jawa Timur ini bapak ini. Nanti Kang Egi akan bertanya-tanya, akan wawancara. Simak terus video Kang Egi, siapa tahu bermanfaat ya. Foton kupingnya bed nih ya, tekan Pak Alex. Pak, seperti ini harga berapa? Mungkin ini nggak menyaut salah. Foto peternakannya sih, benar-benar. Nah ini nomor register stok, nomor ekspor impor. Nah, ini nomor ya, ini peternakannya Australia yang dulu. Pakannya gimana ini gitu sih? Niki lek secara napa kasat mata Pak, bedane F5 kali sing full blood niku napa Pak? Hampir sama. Hampir sama nggih. Heeh, cuman gene secara genetik cilik awake dhewe uji laboratorium jenenge kuwi uji DNA. Genetik kan enggak iso. Nggih. Terus kan 95 apa 97, sekian. Tapi yang namanya full itu genetiknya ya tetap full 100. Jadi full itu mateng ya Pak. Dados lek umpami kaya kula ngeten iki namung percaya-percayaan tok ngoten Pak berarti. Oh, enggak. Mboten. Itu bersertifikat yang namanya. Oh, mboten Mas Teh, pomo kula tumbas saking sinten? Kan kula mboten ngertos lek niki. Wah, ya kudu sampean golek referensi. Oh, jangan nge seperti itu. Nggih, nggih, nggih. Nah, ngono kan belong waktu ku ndarani full. Lah, nggih. Ya nek wong belong ya. Lah niku. Jadi enten sertifikate Pak nggih. Kadang bersertifikat, kadang tidak. Oh. Tapi pasti ada tanda yang namanya itu artek. Artek itu kan identitas. Identitas itu bisa dibaca. Entah peternakan mana, yang peternakan yang punya nama, kalau mengeluarkan produk itu pasti ada identitasnya. Dan identitas itu bisa dibaca. Tapi tidak bisa semua orang itu membaca. Kalau kita belum ada kedekatan sama peternakannya. Mula aku hanya nendindi kulino moro kulino diparani, jadi merapa nih? Ro identitasnya ro. Ini kan ada hasil budidaya dewe kan, orang mungkin ada identitas tetap artek. Gitu. Yang sing diomong ke F5 atau PB atau pure breed, jadi full blood lokal. Ini ki muni F5, tapi lek emok turut. Ora teko nggone berarti kuwi kan palsu. Oh. Lha iki diturut, iki teko ndi? Nggih. Induke tak aku mau kawin karo sapa? Gene Abah Didik. Saman rono. Bah, Pak Hang apa tau ngaweke rene duwe anak iki iki. Clear. Berarti kan terbukti. Tembus nggih. Nah, ngono lho. Mulai lemet. Ah, saman nggone abal-abal dilemet. Lah ngene iki Mas ya, ngene iki sok mana? Mana jebret tak foto arteke kuping iki kejantane kuwi jebret fotone tak kirimi nang asosiasi lah anake iki sok punya sertifikat punya akte akte sing gawe dudu aku pusate ini nah, asosiasi ini keuntungannya kita berkelompok kan ini. Niki napa Pak niki jenis Pak niki kuwi babone senduro tak kawin ke full blood ki F1. Dadi sing ngoten iki. Oh, F1. Jadi mboke senduro putih ae. Nggih. Tak kawekke karo full blood iki dhewe anak kuwi F1. Umur karo 10 tahun aku wis gitu. Wong ya acara iki. Dewe ini jelas kan mah. Nggih. Pemintaan konco-konco lakinan, cak kare bareng, ngomong ya.
Ini damel niki, Pak. Kebon niki nggih, full kebon. Kulo ten griya niku kan, Pak. No gadah wedhus niku biasa campuran Jawa niku. Nah, kulo namung tumbas napa? Bibitan alit ngoten, terus setahun didol pas besar niku. Nah, kendalane sakniki niku bibite, Pak, larang niku. Karena apa? Dipermainkan bakul ngoten. Nah, kayak sampean iki ya bener beternak, tapi yeah, cara beternak yang seperti itu. Itu sampean sing berarti beternak yang tidak punya perhitungan. Dalam artian apa? Lek sampean penggemar, sampean harus berpikir asal bahan yang ditemukan dari mana. Kalau sampean tidak membuat sendiri, sampean berarti kan sik ketergantungan. Nggih. Yeah. Jadi harga pasar melonjak berarti sampean yang dirugikan. Nggih. Jadi sampean harus membuat bibit beternak. Jadi sing dikemuke wis nek dhewe enggak tuku. Keuntungannya itu saumpomo 10 ekor sampean di babon telu, babon telu rasa mana 6, mana 4 meneh. Jadi sampean 6 ekor tuku kon jowo kan wis dibantu ka omah. Mana lho maksudnya iki? Nilai pengeluaran sampean berkurang, nilai pemasukan sampean bertambah. Nah, ini secara ilmu ekonomi ya secara global jadi tidak mikro, secara makro ya Pak Ede. Mana lho? Nah, secara mikro Pak Ede pakai analisa akuntansi yang jelimet. Untungnya tahun berikut niku pakan mboten tumbas ngoten Pak niku. Untuk hijauan nek ning gone sampean kan bisa dikondisikan. Nggih. Tinggal kita kasih nutrisi tambahan utawa konsentrat. Lah kok desake ning lho Mas. Iki ya, kuwi telu karo iki iki lagi 0 4 6 7 8 9. Semua arep telu rolas. Ini konsentrat sak-sak ulang. Kan yo ngirit. Ngirit nih. Sing penting serat segare warep tetep bisa ora ono sing turu. Wong bayar mangan ah. Iki genetik murni ngene iki yo. Regane ya sih. Tapi ngene iki apa? Dalam artian, yang penting dibeli yang asli kan itu kan kena gini tak sukses yang baru. Okay. Ya apa-apa itu dicoto. Lek urung ngangkat sing berkualitas, sing secara kuantitas dan kuat secara awak di memperbanyak produk itu bisa dagingan sih. Dan kalau itu wis mlaku awak di beda namun ngangkat yang kuantitasnya tetap berjalan secara produk kualitasnya awak di. Malah dia nak beli jowo, tok jowo lagi. Jowo berjalan, ya kui. Lambat laun tak rehab ni. Ini kaya guling-guling ni capek, berdua jowo. Jowo jangan. Ayo wis cross. Silang ni ni bang. Jadi lek sampai dia berjantan, ojo pelit. Kan beda kalau pengusaha yang dia bener wong lingkungan, tapi jiwanya dia jiwa usaha. Jiwa apa ya, jiwa terus cara-cara orang materialistis istilahnya. Aku yang berbeda dari aku dia. Oh jangan dan berikut ngawin ini selawai seket Pak ini kok yang selawai dan seket ngomong lihat berikut aku orang tahu banyak buat ini gue kawek-kawek no. Tapi dengan catatan gue lihat model anaknya ngomong aku gitu aku mampu nunggu kok gak aku mampu nampung kok gak. Orang ini tu zaman dua betina, dua betina 50 ekor. Zaman cuma betina 50 ekor. Betina 50 ekor punting. Kau harus ratu pun. Balik modal ini wang. Itu kan, saya ket ekor mana orang sahaja satu, saya itu limon. Itu digol usia paling gak 3 bulan. Jadi yang soleh duit sekitar 60 dipotong pakan karena balik nanti boleh wahing-wahing kena sakit gila neng kowe rene dek kapan karena saiki lekas poel munda emodo te awak oke lebih dan oh ora awak merene kan saya tas support tok. Iki kan untungnya wis landep mangane apik nih. Wis kena nggih ngawin lho. Beli model-model lho. Ngene nang omah mau cepake Jawa nang friji.
Terus sing 7.5 wae niki, Pak, nggih. Tak tawake 7.5. Karo wong jowo aku lek kancaku dhewe kuwi lek sing nuku kuwi tak nuku 6.5 dadi nyang. Nah, ini apa tuh? Karep ini apa tuh? Ayo bareng-bareng, lingkungan dirame. Aku lek rame tenan kabeh lho manfaatnya kabeh sing sing oleh bareng kabeh. Karo kuwi lho bedane apa, Eng? 14 juta lu ngirim kok. Kuwi di DP 3000. Jakarta. Menurut kuwi lek wong ora percaya apa ya percaya to karo aku. Iki ne kono. Yo mek tak jak video call iki weduse iki sertifikate sampean DP lek ora sampean DP lek ene wong tuku tetep bagol. DP 3000. Sampean sabar iki nunggu ekspedisi ya. Jadi aku ya dituku ya si jinan itu barang harus dituku. Ada ngingon-ngingon yang ngubah. Jangan bos aku. Ini ada anu. Sudah punya nama sendiri. Besok buat tahlil lah. Aku pasar besar kayak ini masih pasar besar. Kudu nggih. Kayak wedhus Jawa ini kesit-kesit, Pak. Kesit nek mono parane mung ngene. Nggih. Ngadeg ngono ya. Nek ana parane wong jembul. Lha. Umur 6 minggu lah mati parane cacat yang 1000 iki. Kuwi anake kos FCG. Wah, jos e tapi bisa ape aku yo. Tak purwo kerto. Bisa ape. Ngeten iki lek tiyang awam kados kula niku pilih niki, Pak, mana timbangane sing sing full blood niku oleh pengeningane. Kan kuwi kan butuh dibelek. Nggih, lek kan dereng ngertos niku gene tasik anu. Lek butuh dibelek pancen dibelek kuwi lek nggih. Dolaran dibelek yo entek. Nggih, budidaya nggih. Mine. Nek cara pari sampean tuku mine nang pertanian sampean selip nih, cuman mau gelem. Nggih. Larangan winine timbangane gabah niku, Pak, nggih. Itu kuliner pari dan pertanian kan ramu mungkin mau sulit mau panas dan mesti mau tanggul se lagi anaknya jadi konsumsi baru menunggu lo ya sob. Itu tadi wawancara Kang Egi bersama salah satu peternak atau pembudidaya kambing Grossburg. Ya, terima kasih sudah mau nonton. Sekian dulu dari Kang Egi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.